sama kepolisian yang ada kalau memang apa yang terjadi pada saat ini hanya sebuah kesalahpahaman saja. Gitu. Nanti mungkin seterusnya bisa tanya sama lawyer saya aja sih. Mbak, saat Anda menerima jawabannya, Mbak, Anda tahu ini adalah judi online? Tidak, saya tidak tahu sama sekali. Apa yang Anda tahu? Yang saya tahu itu memang itu hanya game, sebatas game saja, tidak ada judi, dan itu kan berinteraksi lewat dari manajer saya. Jadi lewat dari Rico, dan itu semuanya kita ada bukti-bukti dan segala macam, nanti tinggal... Itu tahu dari manajer atau mempelajari apa, dulu? Apa yang membuat tertarik, apakah ada fee-nya banyak atau seperti apa? Fee-nya kalau tahu juga, ya Allah, nggak, ya... Nanti coba dijelaskan aja sama kuasa hukum saya, sama manajer saya. Memang sebenarnya saya datang ke sini dengan memenuhi panggilan saja. Saya disuruh datang dan saya tidak ada niatan yang aneh-aneh. Saya memang ingin menjelaskan dengan secara detail kalau semuanya baik-baik aja. Saya tidak ikut campur dan saya tidak tahu menahu tentang ada namanya judi online. Jadi ini hanya kesalahpahaman saja yang terjadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.